Happy New Year. Gua ucapin sekali lagi banyak terima kasih untuk kalian yang udah sering banget nonton dan nungguin channel Earth Auto Concept kita ini. Jadi gue ucapin banget nih, ini untuk kalian semua yang udah setia banget dan selalu melihat updatean dari bengkel kita nih. Gue ucapin banyak terima kasih dan tentunya Happy New Year. Mungkin untuk video kali ini gue akan sedikitnya berbeda dari yang lainnya guys. Kenapa berbeda? Karena gue akan tunjukin current situation di bengkel kita ini akan seperti apa dan sudah terjadi seperti apa. Apa unit mobil yang kita kerjakan, apa lokasi update kita di sini. Tentunya 2022 akhir nih, Earth tuh telah melahirkan di Earth Space ya, buat kalian datang ke sini dan bisa menikmati kopi di siang hari. Dan tentunya jam bukanya tuh dari pagi juga guys, sampai malam jam 12. Jadi buat kalian yang mau berkunjung ke Earth, pengen tanya-tanya soal modifan mobil, motor, kendaraan kesayangan kalian, kalian boleh langsung aja datang ke The Earth Space. Tentunya tempatnya akan gua tunjukin semua. Oke? Mungkin untuk current situation-nya seperti apa, gua langsung ambil kamera dan gua akan POV-kan real, no edit-edit buat kalian lihat secara langsung. Oke? Let's go guys. Oke guys, jadi gua udah POV nih. Jadi buat kalian juga mau lihat Earth nih seperti ini guys. Jadi kalau di wilayah outdoor luar, ini ruangan gua nih sama anak-anak nih di sini. Dan seperti ini sekarang outdoor ya. Jadi buat kalian gua turunin dulu ISO-nya. Oke. Jadi tuh guys, ini outdoor cafe shop kita nih. Ini bisa kalian tuh mau ngerokok ya di sini boleh. Dan tentunya ini juga ada stage untuk live music karena kita mengadakan live music itu setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi every weekend kalian bisa saksikan terus live musicnya di sini. Nah, tuh seperti ini. Ya. Dan ini ada satu ruangan yang gue lagi bikin khusus nih. Ini gue akan kasih tahu kalian ketika ruangan ini juga udah terlihat. Tapi menurut gue sih ini udah agak terlihat guys tuh. Bentuknya seperti ini dan temboknya gue potong miring nih. Jadi kayaknya lebih mengikuti aksen dan ciri khas dari Earth sendiri guys tuh. Oke, sekarang masuk ke indoor bagian atas kafe. Nah, kalian bisa lihat ini ada siapa. Ada adik gua nih, Steven. Ada Billy. Mana? Kebalik gelasnya. Oke, jadi ini dia salah satu produk dari kita nih. Ini Darbum ya, dari Bumi. Oke, kalian kalau mau online juga boleh langsung ada di Gojek, Grab, Shopee Food, ada semua. Jadi langsung aja check it out guys. Dan ini alat mesin kopi kita di sini. Ini kita pakai La Marzocco dan ini bar kita yang masih sangat sederhana dan akan kita upgrade ke depannya. Nah, jadi ini ada kebenaran ada yang kumpul. Dan kita langsung menuju ke lantai bawah guys. Ini ke tempat Earth Industry ya. Jadi kalian bisa lihat ini showroom kita yang udah kita bikin sedemikian rupa. Ada beberapa koleksian motor dari Earth Motoclan juga. Ini ada RVF 400 guys dan tentunya ada CBR 900 HRC guys. Tara. Dan tentunya ada koleksian dari merchandise kita di sini. Ada Jordan juga nih ya. Tentunya 100% legit, bukan KW-KW senggol dong, bukan. Dan tuh kalian bisa lihat koleksian di kita. Hoodie, kaos. Ini helm customan gua nih. Tuh koleksiannya begini. Oke, lanjut lagi. Ini ada salah satu mobil yang nantinya akan turun ke event nih dekat-dekat ini. Jadi doain aja guys. Dan seperti ini. Tentunya ada satu lagi nih unit kesayangan gua yang nggak pernah gua mau pamer-pamerkan dan pakai. Ini adalah NSR SP 2 tak 150 Repsol Edition ya guys ya. Jadi kalian bangsa motor 2 tak pasti tahu ini motor apa. Dan tentunya ini gua sayang banget sih sama motor ini. Oke, lanjut lagi ke luar guys. Ayo, ayo. Oke, jadi tentunya buat kalian yang mau tahu Earth itu ada di mana? Tentunya di Jalan Brigjen Darsono 152 Cirebon guys. Dan posisi di jalannya tuh kita patokannya apa? Nih,
Hotel Aston Cirebon. Dan looksnya seperti ini. Ini jalan bypass, jadi gak mungkin ya kalian yang kalau dari Cirebon mau keluar kota atau gak datang ke Cirebon gak lewat jalan ini, pasti kalian lewat tentunya. Tuh bannernya seperti ini. Dan lokasinya seperti ini guys kalau dari luar. Ya. Oke, lanjut lagi. Gua masuk ke dalam. Dan ini the first car gua nih, my lovely baby. Jadi ini peninggalan dari kakek gua alias grandpa gua yang mengajarkan gua segala sesuatunya tentang modifikasi. Jadi tentunya ada di tempat ini, di tempat washing bay-nya Earth ya. Jadi kita juga ada tempat cuci nanti ke depannya. Dan bisa langsung lagi kita masuk, ini lagi dibangun. Nah, berhubung gua kasih tahu sedikit guys, ini masih lokasi kafe ya, karena ada kursi-kursi juga, kalian bisa lihat nih guys. Ya ini kursi outdoor. Dan tentunya gua tuh demen banget yang namanya pendopo guys. Jadi akhirnya gua paksa ini sampai akhirnya masuk pendopo di dalam lokasi Earth. Menurut kalian cocok nggak, boleh komen. Dan kalau kalian mau chill enjoy, bisa kalian langsung aja duduk di sini karena tempatnya nyaman sekali guys. Nah, ini pintu akses yang gua lagi bikin. Dan kedepannya mungkin nanti gua akan rombak juga nih section sini. Dan di dalam sini ada wanita-wanita cantik. Stay tune, kita lihat. Gua tunjukin ciluk. Bah, ternyata kosong ya. Ini masih berantakan guys, masih direnov. Oke, lanjut lagi. Kita lanjut lagi guys ke lokasi. Nah, ini spray boot kita guys. Jadi spray boot kita mereknya adalah UC Italia. Ya, jadi ini tali dan kita lagi ada proses painting di sini. Oke, lanjut lagi. Gua ke area workshop yang tentunya seperti ini nih, beres liburan kita nih. Di sini ada Mr. Gray lagi ngantri nih, mau digarap lagi. Vespa Zip temen gua lagi dipoles sama upgrade-upgrade tipis-tipis, guys. Dan tentunya ada si Banted R1 lowrider nih, guys. Ada Monica. Ini mobil Babang Billy yang baru kelar repaint. Dan tentunya ini keren banget warnanya. Kalian bisa lihat gray agak ke biru-biru ocean guys. Kalau kata gue ini keren banget sih. Ini fresh banget, fresh from the oven. Dan kita lagi tunggu rakit, tinggal pasang-pasang. Dan tentunya di sini ada Honda Jazz after repaint from us juga, lemon yellow. Dan tentunya this is our mighty Porsche Panamera Grand GT guys. One per 180 unit di dunia yang sedang kita rapihin. Sedang apa, Bill? Lah, orangnya hilang. Tadi ada. Oh, itu dia lagi ke dalam. Oke, jadi ini Panamera gua nih lagi di servis after kita asik-asikan pakai malam tahun baruan. Dan ini ada project conversion, nanti gua akan tampilin di vlog juga. Ini unik sih, ini menurut gua unik banget. Ini si merah yang lagi hancur karena lagi nganakin another white saber from us ya. Nanti ada di belakang mobilnya, gue tunjukin. Albino conversion dari merah nih, punya Ko Deddy, Om Ian, Ko Ius. Ini SS kuning juga. Lexus gue. Ini ruangan coating guys. Jadi kalau gue coating, detailing gue di dalam ruangan ini khusus. Dan tentunya foto-foto ajib yang udah biasanya muncul di Instagram, ini ruangannya seperti ini. Nggak terlalu bagus, cuman hasilnya bagus. Hahaha. Dan tentunya ini ada Vespa restorasi dari kita, part-partnya semua. Dan mungkin gue kasih tahu kalian, kita habis karbon. Ini karbon kita nih cukup rapi kok, boleh diadu lah. Dan tentunya nih project lama gue yang tidak jadi apa-apa, yang harus gue upgrade lagi, gue ulang lagi. Kayaknya gue akan ulang total nih motor karena gue nggak satisfy banget. Pokoknya stay tune aja, gue nggak akan berhenti sampai di sini. Kecewa gue. Oke, lanjut lagi, ada Ninja lagi nih, ZX ya. Ini restorasi dari nol. Punya bro Aaron, bukan Aaron ya, Ezer. Aaron mah pemain Vespa tuh, ada di motornya di belakang. Jadi ini kita lagi totally built for you all. Kalau mau lihat nih totalitas kita kalau garap tuh seperti ini guys, abis-abisan dah.
cat baru semua, partnya rapi semua, dan udah jangan dibocorin, nanti aja lihat di konten gue. Dan tentunya ada Honda DJ One, ada Vespa 73 Astuti, ada CNSR Buta, nih RS125 GP Wannabe, dan tentunya ada si albino gambot gue di sini. Oke, kita masuk ke daerah dalam. Shoot, this is our workshop bro. Nah, ini punya Babang Yoris nih. Ini Babang Yoris baru kelar repaint, lagi gue bentuk lagi bempernya sama konstruksi ulang. Dan jangan kaget, ini koleksian motor dari gue. Nah, tuh kalian boleh lihat tuh ada motor apa aja deh. Nah, ini biturbo gue nih yang sempat viral 2022. Tuh, ini motor gue kayak gini kondisinya, kotor banget dan sudah siap di kiloin mungkin guys kalau kata Billy. Hahaha. Dan ini beres nih, beres repaint lagi Honda Jazz di sini. Lagi detailing, paint correction. Ini project candi kita. Wah, gokil nggak tuh? Botol minumnya? Bukan. Ini ya maksudnya. Ya, jadi kayak dom-dom Fast Furious. Keren banget. Tuh, seperti ini mobilnya. Ada unit baru masuk nih, Vespa mau paint correction. Dan ini ada projekan, ini mau repaint. Ini pengen total project untuk balap. Jadi trondol. Dan tentunya ini mobil udah rollbar guys. Gokil banget, udah ready to track ya, bukan drift ya. Ini mau mainannya track day. Nah, jadi kita akan garap progres, tunggu mood gua kembali. Dan lanjut, ini punya customer loyal kita nih, Mr. Heru. Gua ucapin thank you banget. Dia perwakilan Saber juga, dari Earth Saber, yang mobilnya langsung digarap total, udah di fitment ulang nih, kayak kaki velgnya gokil, OG concave, buset dah, kebayang dong harga berapa nih. Nah, kita lagi bikinin detail-detailnya dulu buat fendernya, biar agar terlihat lebih rapih ya, dari soal radius, dari soal ceper ya, dan tentunya aksen-aksen detail pendukung di bumper belakang, gue lagi bikinin semua. Gokil, keren banget. Lanjut lagi guys, langsung kita pindah ke Tara. Project Monster alias anaknya si Merah guys, punya Koko Tommy. Ini udah jadi seperti ini guys, tinggal fitment correction, paint correction, detail-detail gue pasangin semua nih, lampu-lampu gue bikin semua sendiri. Keren banget guys, kalian bisa lihat seperti ini. Keren gak? Iya kan? Tentunya ada Vespa restorasi lagi, punya Bro Aaron nih. Ini punya Bro Aaron, bukan, ini punya Ola, ini punya Ola, udah mau kelar. Bro Aaron punya nih, guys. Velg TE, Babang Yoris. Dan spray boot kita seperti ini. Jadi depan belakang, guys. Bukan spray boot, kaleng-kaleng. Jadi buat pengecetan nggak usah diragukan lagi, guys. Ya, lanjut lagi. Ada beberapa mobil koleksian gua. Ini ada sejarahnya semua, guys. Ini mobil Earth number 3, Y number 3, karena dulu gue main VIP GT zaman-zaman gondrong-gondrong body kit yang gak jelas itu, kayak monster cat bunglon. Ini melambangkan mobil dari nyokap gue kerja nih, jadi gue akan simpen selamanya, selama gue hidup gue akan selalu bareng sama mobil ini. Kalau ini mobil bapak gue kerja nih, jadi bapak emak gue tuh kapelan ceritanya kan, gokil gak tuh. Kapelannya tuh bukan kapelan baju silang, tapi kapelan mobil centrang tuh bokap nyokap gua. Jadi ini zaman dulu banget, jadi gua simpen lagi. Dan tentunya yang kalau yang ini guys, both of it, ini turbo ya, stock engine with turbo, this is Evo 8 turbo. Kalian boleh komen aja kalau mau gua pop up the hood nanti di next vlog, atau enggak next POV video lagi. Kalau kalian suka juga dengan video-video gini, kalian boleh komen aja di bawah, gue akan rutin bikin video current situation Earth seperti ini. Oke guys, dan ini lanjut lagi Sefiro drift ala-ala gue nih, ala-ala gue gak kesampaian nih mau ngedrift. Dan dikirimin Dodge Dart guys, sama salah satu customer gue yang kondisinya wow, kayak nemu di hutan Amazon. Tapi gue akan bikin build dari projekannya, gue dipercayain total engine, body, everything, sampai perfect and race. Gokil. Dan nih punya Bro Rio nih, gue lagi customin. Bukannya gue gak ngerjain mobil atau gimana ya, karena namanya custom, kalian bisa lihat sendiri di sini. Detail-detailnya semua gue harus yang perfect guys. Sebelum naik karbon atau gak cat, gue harus perfect banget.
fitment nih gue lagi setup semua dari wide body, gue bikin custom full. Ini mobil udah 2 bulanan nih di Earth nih. Gokil banget. Tuh, lebar banget guys, gila. Kalian lihat wide body-nya. Natural, enggak maksa, semua aksennya kena banget. Ya. Jadi begini, Bro Rio punya nih, menurut kalian oke enggak? Nih mudah-mudahan sempat ikut event dan gue akan ikut event. Ditambah lagi mungkin gue bocorin sedikit ruangan gue yang baru kemarin gagal renov guys. Sekalian gue closing video kali ya, kayaknya udah cukup. Wah ini body tinja nih. Ezer. WC. WC ngumpet gue akan pamer sedikit ke kalian kenapa WC gue aneh. Kalian bisa lihat lah, mungkin ada di vlog sebelumnya atau enggak di video IG. Nih wastafelnya gue pakai gearbox guys, gearbox mobil nih. Ini BTW ini Kijang punya, gue beli. Kok berisik ya? Oh ini juga mungkin kipas anginnya ada blow off-nya, jadi berisik guys, sorry. Ini buat airnya, dan it's working guys. It's working. Oke, urinoir biasa. Oke lanjut ke ruangan gue sama adik gue, Billy dan kawan-kawan tim Earth. Aduh. Jadi akses Earth semuanya tuh nyambung guys. Nyambung semua, dapat terpantau. Dan ya seperti ini guys, kondisi ruangan kita yang ya namanya workshop guys banget ya. Jadi banyak barang-barang titipan customer gua, kayak Ko Ius suka nitipin barang-barang mewahnya tuh. Om Ian, Ezer, teman-teman yang lain juga, Aaron semua. Itu pokoknya nih barang-barang kalian nih. Dan gua hobi banget nih main Nerf, kalau lagi jenuh, lagi bete gua mainan Nerf sendiri di bengkel. Gua ngedesain-desain juga sendiri, ngevlog sendiri. Peralatan lighting gue lengkap, kamera gue lengkap, mixing lagu bisa, lensa banyak, udah gak usah dibuka deh satu-satu deh. Mau nge-DJ, hayo gue ada. Dan seperti ini, nih gila sih, adik gue komputer keren banget nih, parah. Oke, jadi seperti ini guys, makan siang dikirimin catering, kok curhat ya, gak ada yang ngirimin gue soalnya. Oke, dan balik lagi. Surprisingly, ini udah di luar lagi. Nah, itu ada Babang Alfi juga tuh. Nggak tahu lagi ngapain dia. Dia mau tunangan loh. Ini bocah gue nih, temen gue. Ini mau tunangan tuh dia tuh. Si... apa? Kok di sisi? Si... di bulan Februari. Nah, tuh. Tuh adek gue tuh. Jadi ini aksesnya Earth semua tuh nyambung, guys. Jadi... kalian kalau kesini bisa kayak sekalian sedikitnya garage or workshop tour ya. Jadi seperti ini celengan wastafel lagi tuh, kalian bisa lihat wastafelnya. Oke, mungkin gue akan balik kamera ke depan lagi berhubung udah selesai. Stay tune guys. Oke guys, jadi gue udah cukup sedikitnya kardio guys. Gue tahu ini video nggak terlalu sempurna ya, tapi gue di sini emang pengen bikin kayak intro segimana caranya tuh se-simpel-simpel mungkin guys. Kenapa gue pengennya simpel? Karena mungkin ke depan juga video-video yang gue hadirkan, gue gak mau terlalu banyak edit preset, edit effect, karena menurut gue yang editan-editan itu kurang menunjukkan aslinya seperti apa. Jadi gue akan bikin mentahan-mentahan video seperti ini biar kalian juga bisa lihat feel-nya kita di Earth seperti apa, garapan kita non-edit seperti apa. Jadi nggak ada yang ditutupin semua. Dan berhubung ini udah sore, gue udah cukup olahraga ya, tadi gue udah keliling-keliling nih, dan anak kafe udah mulai banyak yang kumpul. Gue akan lanjutin untuk 2023 gue sekarang. Dan sama tim Earth tentunya guys. Jadi gue nih ngos-ngosan guys, gue capek, oke? Oke, gue ucapin sekali lagi, Happy New Year sekali lagi guys buat kalian semua yang udah setia nih. Ajak teman kalian, kalian mau lihat project build selanjutnya untuk mobil-mobil, kendaraan, motor, apapun lah itu dari Earth, kalian mantau aja Instagram kita. Di sini ada 7 yang telah menjadi 8 karena ada di Earth Space juga. Ya gue ingetin, add aja guys. Dan tentunya kita lagi ada giveaway, kalian boleh langsung cek aja di Earth Space ada giveaway guys. So mungkin gue ucapin God bless you buat kalian semua nih. Pokoknya untuk 2023 we are the best. Pokoknya kita semua harapkan yang terbaik. Jadi sekian, segini dulu. Thank you for watching and be the best on the guys. Bye.